Harkat Pendekar Jilid 9. Bab 27, Batu Hitam Mega Putih, Langit Membiru. Di kejauhan masih ada bangunan rumah, ada toko, suara orang dan keributan yang lazim terjadi dalam perkampungan. Langit tetap membiru, kehidupan dalam toko itu pun masih berlangsung, tapi kehidupan dalam toko serba ada ini bukan lagi milik Majiliong sendiri seolah kehidupan sejati makin jauh meninggalkan Majiliong. Selepas mati Majiliong memandang, yang terlihat hanya tanah kosong belaka. Sekian lama ia menjumblek, kaget dan tidak mengerti bagaimana perubahan ini berlangsung. Waktu ia menoleh, dilihat Tio Lasit sedang menggeliat dan menguap, seperti baru sadar dari pulasnya, entah sadar karena mabuk, atau karena sedih dan meneluh, atau dari tidur pulas sungguhan? Ada kalanya orang sadar lebih celaka daripada tidur, lebih enak mabuk saja, karena begitu ia membuka mata, seketika ia membelalak, kecuali kaget, heran dan juga ngeri. Maji Liong bertanya kepada Tio Lusit, apa yang kau saksikan tidak ada yang kusaksikan, sahut Tio Lusit. Apapun tidak menyaksikan, tidak menyaksikan apapun adalah amat menakutkan dibanding kau melihat sesuatu yang mengerikan, tidak tahu seolah-olah ditakdirkan menjadi ketakutan yang terbesar dan mendalam dalam kehidupan manusia. Maji Leong berkata pula, umpama mereka mengurung kita hingga mati kelaparan di sini, sebetulnya tak perlu membongkar rumah-rumah penduduk itu, mereka kan bisa bersembunyi di rumah-rumah itu untuk menyelidik keadaan kita di sini dari dekat, Majiliong tak habis mengerti kenapa rumah-rumah penduduk dibongkar hingga rata dengan tanah dan daerah perkampungan itu menjadi tanah kosong Dengan mengajukan pertanyaan, Jiliong berharap Tio Lasit bisa memberi keterangan kepadanya, ikut memecahkan teka-teki ini Belum Tio Lasit menjawab, dari arah barat muncul barisan 28 pemuda berpakaian hitam ketat Mereka muncul dengan berbaris rajin dan rapi Langsung menuju ke depan tokonya Majiliong dapat membedakan ke 28 pemuda yang ini bukan barisan yang tadi Namun mereka terdiri pemuda-pemuda kekar dan kuat juga Sama-sama berseragam hitam Hanya pakaian mereka masih kering, belum basah oleh keringat Karena mereka belum bekerja berat Yang mereka bawa juga bukan kantong kain hitam, tapi keranjang bambu hitam Keranjang bambu ini kelihatan lebih berat karena isinya batu-batu hitam berbentuk bulat seperti bola hitam mengkilap hingga kelihatan seperti mutiara hitam. Sudah 20 tahun lebih Jeliong hidup di dunia ini, tak pemah ia melihat batu seperti itu, susah ia mengenali anak buah siapakah pemuda-pemuda gagah tegap dan cekatan ini. Batu hitam bulat dan mengkilap seperti itu jelas susah ditemukan meski hanya satu atau dua butir saja. Gembong-gembong silat Kanggo yang mampu memelihara atau mendidik pemuda-pemuda berseragam hitam seperti mereka juga hanya beberapa gelintir saja. Yang lebih aneh lagi, pemuda-pemuda itu menata batu-batu dalam keranjang bambu itu di atas tanah secara teratur, rapi dan rapat baris demi baris, mirip petani yang sedang menanam padi di sawah. Gerakan mereka rapi dan rajin serta seirama lagi cepat. Tanah kosong yang berlumpur itu seketika tertutup oleh taburan batu hitam itu Lekas sekali keranjang bambu para pemuda itu sudah kosong, kejap lain mereka sudah berlari pergi dengan rap yang tetap rapi Belum lenyap bayangan ke 28 pemuda yang ini, dari arah timur muncul lagi 28 pemuda lain dalam bentuk barisan yang sama berseragam hitam juga membawa keranjang bambu hitam berisi batu-batu bulat warna hitam mengkilap pula. Derap langkah mereka mirip pasukan kerajaan yang sedang mengadakan upacara di halaman istana. Maji Liong ingin bertanya pada Tio Lusit, apakah ia tahu anak buah siapa gerangan para pemuda ini? Atau menerka dari mana asal mereka? Entah apa yang sedang dilakukan oleh para pemuda itu, Majiliong belum sempat bertanya karena mendadak dilihatnya perubahan yang ganjil pada wajah Tio Sejak tadi Tio Lasit bersikap acuh tak acuh, malas dan mengantuk, namun sorot mata yang tadi guram kini mencorong terang dengan menampilkan rasa takut dan ngeri. Tanpa diperintah atau diminta oleh Majiliong, mendadak ia memburu keluar. Dengan kecepatan yang luar biasa, satu persatu ia pasang daun pintu toko serba ada dan menutupnya rapat. Padahal tadi ia bersikap bandel untuk tetap membuka toko ini seperti biasa supaya tidak menarik kecurigaan musuh. Mengapa sekarang tanpa diminta ia malah menutup toko? Majiliong melenggong, diam saja mengawasi kelakuan pegawainya yang aneh. Tiba-tiba Tio Lausit menarik lengannya terus diseret masuk ke dalam rumah. Hanya sinar pelita yang menerangi keadaan rumah itu, remang-remang saja di dalam. Tiga orang yang ada di dalam rumah kelihatan amat lesu dan kuyu. Tanpa bicara, begitu masuk Tio Lausit merogoh kantong di balik bajunya mengeluarkan sebuah botol hitam dari kayu, langsung ia angsurkan kepada tiap rintian. Ini untukmu, suaranya gugup gelisah. Makan dulu separuh, sisanya makan lagi setengah jam kemudian, kunyah dulu baru ditelan. Sudah tentu tiap rintian bertanya, ini apa itulah Bil Giyok ujar Tio Long Dalam jangka setengah jam setelah kau makan obat itu, luka dalammu yang parah akan sembuh setengah bagian. Menjelang maghrib nanti kau telan lagi sisanya yang separuh, Tengah malam nanti kekuatanmu akan pulih delapan bagian dari keadaan semula, mendadak ia menghela nafas, lalu katanya pula, semoga kau kuat bertahan hingga saatnya nanti, mendengar big bola matel, tiap rintian seketika bercahaya. Tubuhnya bergetar keras, ia tahu obat dalam botol kayu hitam yang ia pegang sekarang adalah obat mujarab. Satu-satunya obat penyembuh yang dapat menolong dirinya di kolong langit ini, obat mujizat yang tak ternilai harganya, tetapi tiap-tian tidak segera menelannya. Ada beberapa persoalan yang ingin dia ketahui lebih dulu, maka ia bertanya, "Siapa kau? Pertanyaan itu ditujukan kepada Tio lalu sambungnya, 'Dari mana kau bisa memiliki Bigliogju ini? Semua itu, tiada sangkut pautnya dengan kau.'" Pokoknya lekas kau makan obat itu dan sembuh, titik, siapa bilang tiada sangkut pautnya, tegas jawaban Tia Tintian Selama hidup belum pernah Tia Tintian menerima kebaikan atau bantuan orang lain Kalau aku tidak tahu kau siapa, mana boleh aku menerima obatmu laki-laki yang tegas memberdakan budi dan dendam, lebih relamati daripada hutang budi kepada orang lain Matip pun tidak mau berhutang budi kepada orang yang tidak dikenalnya. Mendadak, Maji Liong menyeletuk "Kau boleh menerima obatnya, juga harus menerima budi pertolongannya. Malah, tidak perlu kau membalas kebaikannya. Kenapa tanya tiap-tian?" Karena dia adalah temanku. Demikian pula kau, tandas ucapan Maji Liong Antara kawan peduli siapa, untuk siapa, tidak perlu menyinggung soal balas membalas kebaikan. Tanpa bicara lagi, Tia Tintian membuka tutup botol, lain menuang separuh isi obat di dalamnya ke mulut serta ditelan begitu saja. Mendadak Ong Bambu Bu menghela nafas lega, katanya pula, Tia Tintian, sekarang boleh kau bunuh aku saja, sekarang mati pun aku tidak menyesal, sekarang ia sudah tahu, orang yang mengalahkan dirinya jelas bukan tokoh sembilarangan, karena hanya murid Big Giok Hu Jin yang mempunyai Big Giok Chu. Kalah di tangan anak murid Big Giok Hu Jin jelas bukan peristiwa yang memalukan. Kenyataan dirinya sudah kalah, kecundang, mati pun tak perlu menyesal. Walau Ong Ben Bu tidak menjelaskan, namun tiap intian cukup maklum perasaan hatinya. Kini siapapun berani memastikan bahwa Tio Lashid adalah anak murid Big Giok Hu Jin. Selama seratus tahun terakhir ini, belum pernah ada berita yang menyatakan Big Giok Hujin menerima murid laki-laki, maka dapat dipastikan bahwa Tio Lasit yang satu ini adalah penyamaran seorang perempuan, seorang gadis. Majililong menatapnya lekat, sepatah demi sepatah ia berkata, sekarang apakah belum tiba saatnya kau berterus terang berterus terang tentang apa tanya Tio Lasit? berterus terang bahwa kau adalah Toa Hoan, akhirnya Tio Lasit menghela nafas panjang, ujarnya kemudian, betul, aku memang Toa Hoan, pegawai jujur yang tidak jujur ini memang betul adalah Toa Hoan. Bukan Toa Hoan yang berarti mangkuk besar, mangkuk besar yang sering dipakai nyonya rumah di dapur, tapi Toa Hoan yang satu ini adalah nama seorang gadis, gadis yang berdarah daging, Manusia tulen, gadis yang berani berbuat berani bertanggung jawab, Toa Hoan yang selama ini membuat Majiliong rindu, gadis jelek yang membuat Maji Leon kasmaran. Apa selama ini Toa Hoan juga merindukan Maji Leon? Jika muda-mudi ini sama-sama merindukan lawan jenisnya, kenapa selama tiga bulan lebih ia tega merahasiakan dirinya, tidak memberi tahu kepada Maji Liong bahwa dirinya menyaru menjadi Tio pegawainya yang jujur dan setia? Maji Liong tidak habis mengerti, hati perempuan memang sukar dijajaki, tak mudah diselami. Toa Hoan sudah mengulur tangannya. Begitu ujung jarinya menyentuh tangan Maji Liong, lekas ia menyurut mundur lagi. Tidak ada orang yang lebih kuasa mengendalikan perasaan hatinya seperti dia. Tenaga tiap rintian akan segera pulih, Ong bambu tidak perlu mati, demikian pula yang kau. Suara toahol an dingin. Asal ada kesempatan, kalian harus menerjang keluar. Maji Liong juga berusaha menahan gejolak hatinya, tapi tak tahan ia bertanya, dan kau bagaimana aku? Toahol an tergagap. Mendadak, Cia Giok berteriak, hi, kenapa kalian tak bertanya pada diriku? Bagaimana nasibku nanti pelahan Toa Hoan membalik badan menghadapi Chia Giok Lun? Chia Giok melotot gusar penuh emosi, wajahnya dilembari dendam dan kebencian. Kenapa kau membuatku celaka begini rupa pekiknya dengan suara tersendat? Aku memang bersalah, berdosa terhadapmu, kata Toa Hoan. Tapi kau harus percaya kepadaku, maksudku baik, aku tidak akan membuatmu celaka, tapi kenapa kau lakukan semua ini supaya tugas yang kuemban tidak sia-sia, dapat menunaikan tugas dengan baik? Aku harus mencegah kau menikah dengan KHU Hang Seng, demikian jawab Tua Huan. Sejak kecil kita dibesarkan bersama, maka aku tidak boleh berpeluk tangan melihat kau menikah dengan orang yang keji, licik dan munafik itu, Majililong memekik kaget. Jadi, dia ini putri kesayangan Big Hu Hujin. Betul, sahut Toa Cia Hu Hujin mengundang kalian berempat berkumpul di Hon Bewe Eko. Maksudnya, untuk memilih seorang di antara kalian sebagai calon menantunya, jadi hari itu kau juga berada di Hon Bwe Eko. Tanya Majelion, Toa Hoan manggut ya aku ada di sana waktu kejadian itu berlangsung, aku mengikuti seluruh peristiwa itu. Siapa saja bila menyaksikan peristiwa itu serta mengikuti perkembangan selanjutnya, pasti berkesimpulan dan menuduh Majiliong sebagai pembunuhnya, biang keladi dari rentetan kasus yang berbuntut panjang itu. Toa Hoan berkata, tapi aku berpendapat, dari pengamatanku di belakang tabir, di balik peristiwa ini tentu ada muslihat keji yang terselubung, kenapa kau berkesimpulan demikian? tanya Maji Leong. Karena kejadian yang berlangsung secara kebetulan dalam peristiwa itu terlalu banyak, Tua Hoan menjelaskan. Aku tidak percaya kejadian yang selalu kebetulan, liang lahat di tanah bersalju, batu jadi milik Xiao Hoan, tusukan tombak Kim Tin Lin yang tepat mengenai mainan kalung. Coa atau isu dan pengtiohoan muncul pada saat yang tepat dan lain-lain, semua itu terjadi secara kebetulan. Peristiwa yang terjadi secara kebetulan umumnya sudah diatur secara rapi, sudah direncanakan dengan sempurna. Lebih lanjut, Toa Hoan berkata, Yahujin mengutus aku sebagai juri dengan tugas memilih calon menantunya. Aku mendapat kepercayaan penuh, tugas dan kewajibanku tidak ringan." Apalagi peristiwa ini menyangkut masa depan tua maka aku harus bekerja secara hati-hati dan teliti. Setelah menghadapi persoalan rumit itu, aku tak berani mengambil keputusan. Toa Hoan mengawasi Jiliong. Oleh karena itu, sengaja kubiarkan kau melarikan diri. Aku belum yakin bahwa kaulah biang keladi kasus ini. Aku masih ingin memancing dan mencoba dirimu. Aku ingin tahu dari dekat. Orang macam apa sebetulnya kau ini terpendam di bawah salju, sengaja memperlihatkan rambut kepala sambil merintih lemah. Itulah percobaan pertama. Kalau kau tidak berhenti dan menolong aku dari timbunan salju itu, hari itu juga aku sudah membunuhmu. Pembunuh yang lagi buron pasti tak mau menolong gadis jelek yang tidak pernah dikenalnya, menyelamatkan jiwa sendiri lebih penting, apalagi Jiliong menyerahkan jaket berbulu dan kudanya kepada orang yang telah ditolongnya. Tapi percobaan pertama belum memuaskan, belum meyakinkan bahwa Jiliong bukan pembunuhnya, maka perlu dilanjutkan dengan percobaan demi percobaan. Setelah beberapa kali ku coba Akhirnya aku percaya kau bukan orang jahat, kau orang baik, hanya sifatmu saja yang terlalu angkuh. Aku menjadi curiga terhadap KHU Hang Seng, demikian tutur Toa Hoan lebih lanjut. Rencananya memang amat rapi dan sempurna, susah aku melihat titik kelemahan muslihatnya. Walau aku tahu kau terfitnah dalam kasus ini, namun aku tak berdaya menolong kau membersihkan diri, setelah menghela nafas panjang Toa Hoan melanjutkan, aku tak punya bukti. Untuk membuat Chia Hu percaya bahwa kau tidak berdosa dalam kasus ini, aku harus punya bukti, Majiliong menyengir tawa, tawa yang getir, umpama Chia percaya, kau traisu dan lain-lain pasti tidak mau percaya. Aku tetap menjadi kambing hitam di tangan mereka, seorang yang sudah dianggap atau dituduh pembunuh kejam oleh orang-orang gagah dan pendekar, apalagi tokoh seperti Kut Raisu yang disegani dalam bulin, mana mungkin menjadi calon menantu Big Giok Hujin. Belakangan baru aku tahu, tutur Toa Hoan lebih lanjut. Di saat aku menguntit dirimu, sebelum tugas selesai, penyelidikanku juga belum mencapai hasil, Ku dengar Chia Jin sudah mengambil keputusan untuk memilih Kah U Seng sebagai calon menantu. Malah hari pernikahan juga sudah ditetapkan. Mendadak Ong Ban Bu menyeletuk. Aku juga mendengar berita itu. Putusan yang sudah ditentukan Chia Jin jarang diubah. Meski nasi sudah menjadi bubur juga tidak menyesal. Demikian ucap Toa Hoan Sinis. Kecuali aku dapat mencari bukti bahwa peristiwa ini adalah rencana busuk KHU Hang Seng. KHU Hang Seng adalah biang keladi atau pembunuh utamanya. Toa Hoan sudah bekerja keras, dibantu Jinggo lagi, namun sukar baginya menemukan bukti yang diharapkan. KHU Hang Seng memang cerdik pandai, ia bekerja secara rapi dan penuh perhitungan, orang sukar menemukan kesalahannya. Lebih hebat lagi secara gamblanga sudah memaparkan kunci persoalai peristiwa ini Secara belak-belakan bicara dengan Maji Leong, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa Umpama Jiliong ganti memaparkan persoalan ini seperti apa yang diakui KHU Hang Seng kepada orang lain Penegak hukum pun takkan mau percaya Memang sulit bagi Jiliong untuk mengetengahkan alasannya Bukan saja tak percaya, orang lain justru beranggapan Ciliung sengaja memfitnah KH. Hang seng bahkan akan lebih meyakinkan lagi bahwa dialah pembunuh atau biang keladi dalam kasus ini. KH. Hang seng memang cerdas, sengaja ia meletakkan dirinya pada posisi yang paling celaka pada kedudukan yang tidak menguntungkan, lalu secara licin meloloskan diri tanpa meninggalkan jejak. Karena ia tahu dan mahfum titik kelemahan sifat manusia umumnya, Toa Hoan menghela napas pula. Rencana itu bukan saja rapi dan sempurna, juga telak. Untuk itu, harus dia cungi jempol. Meski gagal menemukan bukti, gagal membongkar kejahatan. KH. Hong Seng, aku tidak rela dan tidak boleh berpeluk tangan menyaksikan Toa Siokia dipersunting oleh keparat itu. Mendadak, Chia Giok Lun menghela napas. Waktu ibu mengumumkan pilihannya, aku sudah berangkat dari Big Giok San Cheng. Bukan mencari Kahu Hang Seng, tapi mencari kau. Aku mengerti, lembut suara Toa Hoan. Meski perkataanmu kasar, sikapmu garang, namun aku tahu di dalam hatimu kau masih menganggap aku sebagai saudara kandungmu sendiri. Cia Giok Lun menyengir kecut, kata Tanfa. Tapi mimpi pun aku tidak menduga, mendadak kau menutup hiatoku, untuk menjernihkan suasana, untuk menunda perkembangan lebih lanjut, terpaksa aku harus mengamankan kau lebih dulu, demikian Toa menjelaskan. Toa perlu waktu untuk mencari bukti, ia bekerja sepenuh tenaga untuk membongkar kasus ini, maka jalan pendek yang perlu segera dilakukan adalah mengamankan Chia Gyo Lun, memaksa Chia Hu mengulur waktu atau menunda pernikahan putrinya. Jika membelai perempuan mendadak lenyap tak keruan parannya, upacara nikah tentu tak bisa dilangsungkan. Setelah kupikir-pikir, Carry yang terbaik adalah kalian harus disembunyikan bersama, kecuali orang banyak sukar menemukan kalian, sekaligus kalian bisa bertatap muka, berkumpul dan hidup dalam satu rumah. Aku yakin dengan Carry yang kugunakan ini kau akan memperoleh kesempatan menyelami dan memahami orang macam apa sebetulnya Maji Liong, ujar Toa Hoan lebih lanjut. Sengaja pula ku beri kesempatan padanya supaya tahu kau adalah gadis jelita, perempuan sempurna, maksudku untuk mencoba dia pula dalam kamar gelap itu, apakah dia kuat menguasai dirinya, untuk menjaga segala sesuatu, maka kau ikut menyamar dan tinggal di sini juga, ujar Cian Giyoklun. Agaknya kau belum lega, kau masih khawatir, maka kau masih harus mengawasi dari dekat. Toa Hoan mengangguk. Katanya, kalau dia berani berbuat tidak senonoh terhadap kau, aku tidak akan membiarkan dia hidup sampai sekarang. Mendadak Cia Lun menghela napas. Kau tidak salah menilai dia. Suaranya mendadak berubah menjadi halus. Dia memang bukan orang jahat. Majiliong pasang kuping. Mendengarkan saja, kunci persoalan berlikaliku, sekarang ia baru mengerti duduknya persoalan Tiap pintian mendadak menghela nafas, katanya, dia memang orang baik, kejadian ini sebetulnya kejadian baik Sayang sekali dia berkenalan dengan orang jahat, kawan adalah kawan, Majiliong memberi komentar Kawan tidak perlu diperdebatkan baik atau buruk, karena kawan hanya ada satu macam jika ia bersalah terhadapku, mengkhianati aku, maka ia tak setimpal menjadi kawanku Tidak patut ia disebut kawan, sikapnya serius lagi keren Lanjutnya, aku tidak percaya adanya setan atau malaikat Aku hanya percaya kepada kawan, Jiliong percaya kepada kawan Karena dia tidak pernah keliru mengartikan makna dari kebesaran dan keluhuran kawan itu Kawan memang hanya sebuah kata satu pengertian yang agung, suci dan serius. Kawan tak boleh diartikan secara bengkok, juga tidak boleh dianggap remeh. Aku tahu maksudmu, kata Tiap Tintian. Tapi kalau kau tidak punya kawan seperti aku, penyamaranmu takkan terbongkar. Sekarang kau masih aman sebagai pemilik toko ini. Apa yang telah terjadi, akulah yang membuatmu celaka, Apakah kau menyesal berkawan dengan aku? Tanya Maji Leong. Atau kau akan memaksa aku menyesal telah berkawan denganmu? Aku tidak menyesal, ujar tiap Tian. Aku tahu kau pun pasti tidak menyesal, didorong oleh persahabatan yang kekal, mereka memang tidak kenal apa artinya menyesal. Tiba-tiba Wang -tiba Bu menghela nafas, melihat persahabatan dua kawan seperti kalian. Aku baru sadar, selama aku hidup hingga sekarang belum pernah aku punya kawan sejati. Rahasia penyamaran Maji Lilong memang terbongkar lantaran tiap rintian, lalu bagaimana dengan Ahok Kalau bukan karena Maji siapa yang tahu Tio Lasit adalah samaran Ahok Siapa pula yang tahu kalau dia adalah murid Big Giyok San Cheng? Kalau bukan karena Maji Liong, Mana mungkin rencananya terbengkalai dan gagal di tengah jalan? Tapi ia tidak marah, tidak mengomel, juga tidak menyesal. Kalau bukan karena Majiliong, bahwasanya ia tidak akan melakukan semua ini. Majiliong bertanya, waktu kami terkepung, kaukah yang menolong kami dengan kabut hijau itu ya? Toa Hoan menerangkan. Kabut hijau itu dinamakan Jiuhon yang buatan Big Giok Sanceng, lebih tebal dari kabut, juga lebih cepat buyar dibanding kabut Bila asap dingin itu berkembang, apapun tidak kelihatan meski jarimu sendiri Karena kau menggunakan Yang, maka mereka tahu di sini ada orang bilik sanceng. San Cheng Majililong mencari tahu Betul, setelah mereka tahu ada orang bilik giok San Cheng di sini Mereka tidak berani bertindak secara gegabah Toa Hoan berkata Selama mereka tidak beraksi, asal bisa mengulur waktu, mungkin kita punya kesempatan meloloskan diri. Sayang sekali keadaan sudah jauh berbeda, kita sudah tidak punya peluang untuk mengundurkan diri dari sini. Kenapa tanya Maji Leon. Apa yang kau lihat di luar Toa Hoan balas bertanya. Kulihat puluhan pemuda berseragam hitam, sahut Maji Leon. Apa kerja mereka di luar tanya Toa Hoan? Mereka menata batu-batu hitam bulat di atas tanah. Bab 28 Rahasia Lembah Kematian Apa yang Menakutkan dari batu-batu hitam itu? Asal orang tidak memaksa kau menelan batu itu, juga tiada orang yang menimpukan batu itu di atas kepalamu. Perduli apabila batu itu putih, hitam, biru atau kuning. Batu hitam itu meski bentuknya bulat aneh, tapi kan tidak perlu dibuat takut. Anehnya Toa Hoan justru memperlihatkan rasa takut dan ngeri. Demikian pula Cia setelah mendengar adanya batu-batu hitam bulat itu menunjukkan rasa takut dan panik. Mendadak Cia bertanya, batu-batu bulat yang kau lihat itu, apakah hitam legam? Bundar lagi mengkilap ya, di mana kau lihat batu-batu itu? Tanya Cia Di bawah pemuda-pemuda berseragam hitam itu, sahut Ji setiap pemuda membawa sekeranjang batu hitam, lalu satu persatu batu bulat hitam yang sama besar kecilnya itu ditata di atas tanah dengan rapi. Cia Lun tidak bertanya lagi. Mulutnya terkancing, sorot matanya seperti membayangkan peristiwa yang mengerikan. Sikap dan mimiknya seperti Tola Hoan, bak bocah yang mendadak melihat atau berhadapan dengan setan iblis yang pernah disaksikannya dalam mimpi buruk. Kenapa kedua nona ini begitu takut terhadap batu-batu hitam itu? Tiap tentian menjadi tertarik, maka ia bertanya di daerah ini, "Apakah ada batu-batu seperti itu?" Tidak ada, pasti tidak ada," sahut Jiliong. "Umpama ada batu bulat di sini juga tidak sebesar itu. Hitam lagi warnanya," Ong Bambu mendadak menambahkan. "Waktu aku datang..." Sebelumnya sudah ku periksa beberapa li di sekitar kampung ini. Batu macam apa saja ada, tapi yang bundar hitam dan mengkilap, jelas tak pernah kulihat meski hanya sebutir saja, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa batu-batu hitam itu jelas diangkut kemari dari daerah yang jauh dari sini. Ya, pasti dari jauh, tiap pintian heran. Kenapa bersusah payah mengangkut batu-batu sebanyak itu dari jauh kemari, serta menatanya rapi di depan pintu? Sebetulnya tidak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi Toa Hoan segera menjelaskan karena dia seorang gila. Orang gila kan bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin dilakukan orang lumrah. Apa betul orang gila harus ditakuti? Banyak orang gila di dunia ini, berbagai macam orang gila. Asal kau tidak mengusik atau mengganggu dia, dia tidak usah ditakuti. Banyak orang yang tidak gila, orang waras di dunia ini, justru lebih menakutkan dibanding orang gila. To'ahuan menerangkan, orang yang betul-betul gila tidak perlu ditakuti. Yang menakutkan adalah orang yang kelihatan waras, lebih normal dibanding orang biasa, padahal dia seorang yang betul-betul gila. Lebih jauh Toa Hoan menjelaskan, biasanya kau lihat dia bekerja secara sopan, teratur dan rapi. Sikapnya juga ramah tamah, tutur katanya lembut, tapi bila penyakit gilanya kumat, perbuatan apapun berani dilakukan. Perbuatan yang tidak mungkin dilakukan orang gila juga bisa dialakukan, lebih menakutkan lagi karena siapapun tidak tahu kapan dia akan gila. Tidak bisa ditebak kapan sakit gilanya itu kumat, maka orang takkan siaga, tidak menduga Di saat kau kira dia waras dan normal Mungkin saat itulah dia akan memotong hidungmu untuk umpan anjing Setelah hidungmu hilang Kau masih juga tak percaya bahwa dia benar-benar telah gila Dia yang telah melukai dirimu Begitulah gambaran orang gila yang kumaksud Orang gila yang menakutkan Toa mengakhiri ceritanya Kau pernah melihatnya tiap rintian bertanya Aku tidak pernah melihatnya. Semula ku kira selama hidup aku tak akan melihatnya. Setelah menghela nafas, Toa Hoan menambahkan, sayang sekali, tak lama lagi aku akan melihatnya, bahkan berhadapan langsung dengan dia. Mendadak Cia Giok mengulurkan tangan menarik lengannya. Apa betul dia kemari dia pasti datang, ujar Toa Hoan. Joey Hem yang telah mengundangnya kemari, setelah kau melihat batu hitam itu, Kau tahu bahwa dia sudah datang tanya Maji Leong. Betul, sahut Toa Hoan. Di kolong langit ini, batu-batu hitam bulat seperti itu hanya ada di tempat tinggalnya sana, dia tinggal di mana tanya Ji Lyong. Di lembah mati, sahut Toa Hoan. Lembah mati yang tak ada apa-apanya, yang ada hanya batu-batu bulat hitam mengkilap. Dengan suara tertekan ia bercerita lebih jauh, Lembah itu tak pernah diinjak manusia, lembah yang kering kerontang, burung juga susah hidup di sana, apalagi manusia. Tetapi berbeda dengan manusia yang satu itu, ternyata dia bisa bertahan hidup, malah hidup panjang hingga sekarang. Kenapa dia tinggal di lembah seperti itu manusia adalah manusia. Meski dia sebetulnya tidak mau dan tak rela tinggal di lembah mati itu, tapi ada orang yang memaksanya, Siapa yang memaksa dia di dunia ini hanya seorang yang bisa dan mampu memaksa dia, demikian tutur Toa Hoan. Hanya orang itu yang bisa memaksa dia melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan, tuturnya. Mendadak Toa Hoan bertanya, tahukah kalian, 30 tahun yang lalu, di kalangan Kang pernah muncul seorang tokoh besar bernama Bucapsah. Bucapsah Bu, Bu Majiliong mengulang nama itu. Ya, Bucapsah. Capsah. Artinya 13 tidak punya, kenapa dia bernama Bucapsah katanya dia tidak punya si, tidak punya nama, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya abang, tidak punya adik laki, tidak punya kakak, tidak punya adik perempuan, tidak punya bini, tidak punya putra, tidak punya putri dan tidak punya kawan, kan hanya 12 tidak punya tanya maji Satu lagi tidak punya apa? Tidak punya tandingan tidak punya tandingan Majiliong tidak percaya Betulkah dia tidak punya tandingan 30 tahun yang lalu dalam usia 23 tahun dia sudah menyapu jagat tanpa menemukan tandingan kepandaian silatnya tiada bandingan di seluruh dunia Majiliong masih tidak percaya peristiwa yang terjadi 30 tahun yang lalu sebetulnya masih belum terlalu lama Kenapa sampai sekarang belum ada orang yang tahu mendadak Tia Tintian menimbrung Ada orang yang tahu, banyak yang tahu, aku juga tahu Tia Tian berkata penuh keyakinan Tahun itu kebetulan aku berusia 19 tahun, tepatnya hari Raya Ciong, Yang aku mendengar orang membicarakan tentang dirinya Kau masih ingat dengan jelas tanya Maji Leong Sudah tentu jelas, karena hari itu kebetulan hari kelahiranku Tia Tintian bercerita, pada hari ulang tahunku itu, kebetulan dia berhasil mengalahkan Lian Sanhun. Lian Sanhun adalah jago silat paling top masa itu. Dengan Heng Hun Jik Jik dan si Cap Kau Kiam, dia malang melintang di Kangau, terutama 49 jurus ilmu pedang penyapu mega menutup matahari itu teramat liai, jelas tidak asor dibanding wihang buliu si Cap ciptaan koto Jin dari pasan. Setelah berhadapan, belum sempat dia melancarkan ilmu pedangnya yang 49 jurus itu, Lian Sanhun sudah roboh binasa secara mengenaskan. Dikalahkan oleh pemuda yang baru terjun di dunia persilatan, Lian Sanhun dikalahkan oleh Bucap Sah "Tanya Ma Leong Waktu itu aku tidak tahu siapa dia, aku hanya mendengar ada seorang jago pedang tersohor di seluruh jagat bernama Yan Sah. Tapi tiga bulan kemudian, aku selalu mendengar orang bercerita tentang Bu Capsah seorang tutur tiap pintian, lalu ia menekankan, tiga bulan tepat, sembilan puluh hari, tak tahan Maji Leong bertanya lagi, bagaimana kau ingat bahwa tepat sembilan puluh hari dia menggegerkan dunia persilatan karena dari hari Raya Ciong yang hingga tanggal delapan bulan sebelas tepat sembilan puluh hari. Dalam jangka waktu 90 hari itu dia berhasil mengalahkan 43 jago-jago silat kosen yang paling terkenal pada masa itu, demikian tutur Tiap rintian. Yang terakhir dia kalahkan adalah Ciang Bunjin Tiap Tiambun. Saat itu dia sedang berkumpul dengan anak muridnya akan berpesta makan bubur ayam campur tiram. Belum ada satu gebrakan Siang bunjin tiat kiam bun ini dikalahkan lalu dijungkir balikan ke dalam wajan di mana bubur ayam sedang dimasak Selanjutnya bagaimana selanjutnya tidak ada, tidak ada Apa maksudnya tidak ada, tidak ada Maksudnya sejak hari itu bu Capsah tidak pernah muncul lagi Tiatin Tian bercerita Selanjutnya, tiada orang persilatan yang mendengar kabar beritanya Tiada orang yang pernah melihat jejaknya apa betul tiada orang yang tahu kemana dia pergi ya? Tidak ada, ada, tiba-tiba to'a to'an menyeletuk Ada orang yang tahu di mana dia berada Akulah orangnya, apa yang aku tahu Orang lain pasti tidak tahu Suatu hari, entah dengan care apa bucapsah berhasil menemukan Big Giok San Cheng dan meluruk ke sana Sehari menjelang tutup tahun jadi pada saat orang-orang mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya tahun baru, Bucap sah menantang bertanding Big Giok Hujin di Pui Kui Poh di luar Big Giok San Cheng. Big Giok Hujin memiliki kepandaian silat yang tiada taranya, tiada kaum persilatan yang tahu sampai di mana taraf kepandaiannya. Yang pasti, belum pernah ada tokoh lihai manapun yang mampu mengalahkan dia. Maka dalam duel seru di luar Big Giyok San Cheng itu, Bu Capsa akhirnya kalah setelah bertempur ratusan jurus. Kemampuan Bu Capsa sudah memecahkan rekor dari para lawan yang pernah berhadapan dengan Big Giyok Hu Jin. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan dirinya, sejak dulu hingga saat ini, belum ada yang mampu mengalahkan dia. Anehnya, di luar kebiasaan, Big Giyok Hu Jin tidak membunuh lawannya yang kurang ajar ini. Tapi hanya mengurung atau tepatnya menghukumnya di dalam lembah mati. Bucapsah diharuskan bersumpah selama hidup takkan keluar dari lembah itu dan membuat tonar lagi di luar. Rumput atau pohon tidak tumbuh, burung pun tidak bisa hidup di lembah itu. Seperti juga He yang terletak di Kutub Utara, dingin lagi belukar, belum pernah ada manusia yang hidup di tempat itu. Sejak saat itu Bu Capsah tidak pernah muncul lagi. Riwayatnya menjadi legenda kaum persilatan, namun lekas sekali keperkasaannya sudah dilupakan orang. Toa Hoan berkata, "Tapi aku tidak pernah melupakan dia, karena Hujin sering bilang kepada kami, di dunia ini hanya ada seorang yang bisa hidup di lembah mati, orang itu pasti hanya Bu Capsah saja. Kalau dia mampu bertahan hidup di sana, Bila dia merasa dirinya sudah mampu menuntut balas, akan datang suatu hari dia pasti akan melanggar sumpah, keluar dari lembah dan meraja lela di dunia kangau. Majiliong berkata, apakah lembah mati itu hanya dihuni dia seorang saja ya, hanya dia seorang, sahut Toa Tapi kenyataannya ia punya 84 orang anak buah yang cekatan, Toa menghela napas, katanya, Mungkin Hu Jin sendiri tidak menduga, entah bagaimana dia bertahan hidup di lembah itu, juga takkan menyangka orang-orang itu juga bisa hidup di tempat gersang itu. Tapi Hu Jin juga pernah bilang, suatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, Bu sah pasti bisa dan mampu melakukannya, keadaan di luar semula amat tenang dan sepi. Mendadak berkumandang tawa seseorang yang lantang. Dengan nada riang dan bangga, Seseorang berkata di luar, banyak terima kasih atas pujian toa Shosya dan toa Niu Sebetulnya aku tidak bisa melakukan apa-apa, hanya saja nasibku memang jauh lebih mujur dibanding orang lain, itu saja. Dari suaranya, dapat diperkirakan jarak pembicaraan dengan rumah ini masih cukup jauh, tapi setiap patah kata yang diucapkannya dapat didengar dengan jelas oleh semua orang yang ada di dalam rumah. Setiap patah kata pembicaraan Liong dengan Toa Hoan di dalam rumah juga ternyata dapat didengarnya dengan jelas. Sambil mendongak, Hoan bertanya, "Kaukah bucap sah sengaja ia bicara dengan nada rendah, suaranya tidak keras?" "Ya, aku di sini," sahut orang di luar itu. Sengaja Toa Hoan menghela napas, katanya, "Kupingmu sungguh tajam, lebih tajam dibanding telinga kelinci." Toa Hoan sengaja memancing amarah orang di luar itu, supaya orang menerjang masuk ke dalam dan mudah disergap atau dijebak. Ternyata orang di luar juga cerdik, dia hanya bergelak tawa, tawa. Yang riang malah, telingaku memang amat tajam, hasil latihanku selama beberapa tahun di lembah yang sepi itu. Aku hidup sebatang kere 20 tahun di lembah mati, suara apapun tidak ku dengar. Saking sebab dan pengap, hampir gila rasanya. Maka, aku berdaya upaya untuk mendengarkan suara yang tidak mungkin didengar orang lain. Suara apa? Tanya Toahuan. Umpamanya, suara sepasang ular yang lagi bermain cinta di lubang istananya. Kutu cilik yang merayap di tanah, ul menelan katak, rayap menggerogoti akar pohon. Suara kura-kura yang sedang bertelur sambil tertawa, "Bucap sah berkata dengan bangga." Pernahkah kalian mendengar suara-suara itu? Sungguh mengasyikan. Tidak ada, pasti tidak ada orang yang dapat mendengar ular bermain cinta dan kura-kura bertelur. Terdengar bucap sah berkata pula. Tapi sekarang aku bisa mendengar semua, malah mendengar dengan jelas sekali. Bila manusia bisa mendengar suara-suara yang mendekati gaib itu secara jelas, suara apa pula yang tidak bisa dia dengar? Lebih jauh bucap berkata. Untung sekarang aku tak perlu mendengarkan suara-suara itu, lo, kenapa? Kau tidak suka lagi tanya Ah Ya, aku tidak perlu mendengarnya lagi. Sejak lima tahun yang lalu, aku sudah punya banyak teman untuk kuajak bicara, demikian kata Bu Capsah. Lembah mati yang semula tidak pernah dihuni manusia dan hewan, sekarang ada 824 orang yang bisa kuajak bicara di sana. Ku suruh mereka bilang apa, mereka mengatakan apa. Aku ingin bilang apa, mereka segera mengutarakan isi hatiku. Bagaimana kau bisa mencari orang sebanyak itu untuk menemani kau bicara? Tanya Toa Karena nasibku amat mujur, bucap sah tertawa riang. Kecuali batu hitam, dalam lembah itu masih ada benda lain yang lebih berharga. Benda apa Toa ingin tahu? Emas, emas murni, Amatri yang suara bercap sah. Ku tanggung, seumur hidup kalian belum pernah melihat logam mulia sebanyak itu. Kalau seseorang memiliki sebongkah logam mulia bagaikan gunung, kerja apa saja yang tidak dapat dialakukan. Bucapsah sah berkata lagi, setelah memiliki harta sebanyak itu, dari hari ke hari hidupku makin gembira, senang dan tenteram. Ilmu silatku juga setingkat lebih maju, maka timbul keinginanku keluar melihat keramaian dunia. Tujuanku yang utama sudah tentu untuk menengok Chia Hujain dan Toa Shocia. Jika bukan lantaran dia, bagaimana aku bisa kaya raya seperti sekarang tidak tahan Toa Hoan bertanya pula, dari mana kau tahu Toa Shocia berada di sini? Sudah tentu aku tahu, ujar Bucapsah tertawa. Seorang yang sudah memiliki emas banyak. Jarang ada persoalan di dunia ini yang tidak diketahuinya. Kenapa kau tak masuk kemari menengoknya Toa Hoan memancing? Buat apa tergesa-gesa? Sudah 20 tahun aku menunggu, apa salahnya aku menunggu beberapa hari lagi apa yang kau tunggu aku sudah menyuruh orang membeli sutra dan kain halus lainnya. Sudah ku panggil tukang jahit pakaian yang paling ahli untuk mengukur dan menjahit pakaian baru untuk Toa Shochia. "Sengaja kusuruh suruh orang ke Kota Raja untuk membeli bahan-bahan rias yang termahal buatan Peksa Chai," demikian ujar Bu Capsah dengan tawa lebar. "Setelah Toa Asyochia berganti pakaian, berdandan dan dirias, aku pasti akan masuk dan bertemu dengannya. Sekarang aku tidak perlu buru-buru. Aku tidak suka perempuan yang kotor, riang gembira nada suaranya, tutur katanya juga sopan lagi halus." Tapi perasaan Tolahaan seperti batu yang kecemplung air dingin. Ia tahu makna menakutkan dari perkataan bucap sah. Bucap sah menyenangi gadis yang didandani, gadis yang sudah bersolek, melek jelita. Bila cia sudah kelihatan ayu, ia siap mempersuntingnya. Biasanya kaum lelaki hanya memakai satu kero untuk menyenangkan perempuan. Demikian pula bila lelaki akan memberi hajaran menuntut balas kepada perempuan, juga menggunakan cara yang satu ini. Sudah tentu tiap rintian maklum kera apa yang akan digunakan orang gila itu. Mendadak ia bertanya pada Toa Hoan, apakah dia manusia kelihatannya mirip, sahut Toa Hoan. Bagus sekali, seru tiap rintian. Kalau dia manusia, aku juga manusia, kenapa aku tidak keluar menemuinya bucap sah yang ada di luar segera berkata, Silakan keluar, lekas keluar, di sini aku sudah menyiapkan sebuah meja perjamuan. Kutunggu kehadiran kalian di luar, Tia Tian tertawa besar, katanya, memang aku ingin makan minum dengan lahap dan sepuasnya, mendadak ia bertanya pada Ong bambu, Bu, kawitku tidak Ong bambu Bu segera berdiri, katanya, aku juga ingin makan. Bab 29, Perjamuan Besar Meja Perjamuan Tidak Kelihatan bahwasanya tiada meja perjamuan di luar rumah. Tanah kosong yang semula becek itu kini ditaburi batu-batu hitam mengkilap. Di tengah taburan batu hitam bulat mengkilap itu hanya ada sebuah dipan kecil yang terbuat dari kayu cendana berbentuk persegi, terukir indah seluas 1 meter persegi. Di bagian belakang dipan persegi dengan ukiran antik itu, berdiri dua tiang kayu setinggi 1 meter tiang kayu untuk tempat sangkutan kelambu yang menjuntai turun. Seorang laki-laki tinggi gede bercambang dengan telanjang dada berdiri di belakang dipan sambil membusungkan dada. Dari tampang dan kalung bundar besar yang menggelantung di telinga kirinya, dapat diperkirakan bahwa laki-laki gede ini adalah bangsa Persia. Pengawal Persia ini bermata biru melotot bundar. Dengan topi pendek warna merah terbuat dari beludru di pinggir kanan dihiasi pita biru yang melambai di tiup angin, jaket sutra pendek ketat tanpa kancing berwarna hitam di sulam garis-garis benang emas tersingkap di bawah ketiaknya. Ikat pinggangnya lebar lagi tebal berwarna merah maron, tangannya memegang gagang golok melengkung yang terselip di pinggangnya. Bu sah duduk di atas depan berkasur empuk, berbantal dua dan berkopiah mewah seperti hartawan yang suka pamer kekayaan dari tampang dan sikapnya orang ini tidak mirip orang yang sebatang kere atau anak yang tidak beribu bapak bukan orang yang tidak punya si wajahnya yang halus putih bersih pasti tidak mirip orang gila roman muka laki-laki yang duduk di atas depan itu putih kalau tidak mau dikatakan pucat tapi kelihatan tampan sikapnya lembut tapi gagah dari mukanya yang pucat itu Sukar orang menebak berapa usianya. Gerak gerik dan senyumnya menarik simpati orang lain, apalagi berpakaian mewah dan mahal. Orang akan silau oleh dandanan dan sikapnya yang perkasa, sehingga tidak memperhatikan lagi usianya. Mungkin meja perjamuan belum dipersiapkan, padahal tamu yang hadir sudah cukup banyak. Coatai sudah kawan-kawannya, seperti juga orang lain mereka berdiri berkeliling di sekitar dipan kayu itu. Kecuali dipan atau ranjang persegi itu, hakikatnya tiada meja kursi di tempat itu, juga tiada benda apapun untuk mereka duduk kecuali duduk bersimpuh di atas batu-batu bulat hitam itu. Tapi setelah tiap intian dan ong bambu beranjak keluar, laki-laki di atas ranjang dengan sikapnya yang sopan dan ramah mempersilahkan para tamunya untuk duduk. Lalu ia menoleh kepada pengawal Persia itu, katanya, "Menurut pendapatmu, apakah masih ada tamu-tamu lain yang akan datang?" Kurasa tidak ada lagi. Sekian saja sudah cukup," sahut pengawal Persia itu. "Sekali lagi," ucap sah yang sedang berbaring di atas depan itu, mengangkat sebelah tangannya, menyilakan hadirin duduk. Kelakuannya persis seperti seorang cukong yang mengundang tamu-tamunya berpesta di restoran. Lalu dengan sikap dibuat-buat ia berkata, silakan duduk, silakan mencari tempat duduk. Sambil makan minum, boleh kita mengobrol, orang pertama yang duduk ternyata adalah Kot Taisu. Ia maju selangkah lalu duduk di atas kursi yang sama sekali tidak ada, kursi yang tidak kelihatan. Pantatnya bergantung di udara, namun gayanya persis seorang yang duduk santai di atas kursi sungguhan. Sesuai wataknya yang kaku, sikap dan rona mukanya juga kaku, namun kepandainya memang mengagumkan. Kuda-kuda kakinya memang kokoh kuat. Dengan ker seperti itu, sedikit pun ia tak kelihatan payah atau lelah. Setelah ada contoh, maka orang banyak lantas meniru perbuatan Kut Tai Mereka pun duduk bergaya seperti Kut Tai Hanya tiap rintian yang tetap berdiri tegak di tempatnya. Bu Capsah berpaling ke arahnya, lalu bertanya dengan nada tinggi, Hi, kenapa tuan tidak duduk aku suka makan sambil berdiri? Tia Tian menjawab. Makan sambil berdiri bukankah dapat gegares lebih banyak masuk akal? Seru Bu Capsah sambil keplok. Nah, kalian juga harus makan lebih banyak. Hari ini sengaja aku siapkan hidangan istimewa. Ikan hitam dari Tang Hei, ikan terbang dari Pak Hei, Sarang burung dan udang galah dari Lam Hai Sate kambing dari Kota Reja dengan panggang bebeknya sekalian Ikan asin dari Kang Lam Kepiting goreng dari Tiang Kang Dan masih ada lagi panggang sapi dan kambing utuh Kurasa hidangan ini cukup kusediakan untuk makan kenyang kita semua Bahwasanya menu yang diucapkan tadi tidak ada barangnya Tapi dah menyilakan para tamunya makan dengan sikap ramah membujuk supaya makan lebih banyak. Kecuali beberapa menu yang disebutkan tadi, Bu Capsah juga menjelaskan tiga macam menu yang khusus disiapkan untuk Coat Taisu, hidangan vegetarian. Orang pertama yang bergaya dan bertingkah seperti orang makan ternyata juga Kot Taisu. Karena Kot Taisu sudah mulai makan, sudah tentu orang lain sungkan untuk diam saja. Padahal yang hadir adalah gembong-gembong silat yang pernah menggetarkan bulim di wilayah masing-masing, orang-orang gagah dan ksatria bulim. Tapi tingkah laku mereka sekarang mirip bocah yang lain mainan, semua bergaya duduk dan menggerakkan kedua tangan seperti gerak orang yang memegang sumpit dan mangkuk serta makan dengan lahapnya. Duduk di kursi yang tidak kelihatan, makan dan menyikat. Ada satu perbedaan dengan mainan anak-anak yang lagi bersandiwara di panggung umpamanya. Orang tua atau tokoh-tokoh silat ini seperti tidak merasa bahwa kelakuan mereka amat lucu dan menggelikan, namun sikap dan mimik mereka kelihatan amat prihatin dan was-was. Kecuali Coat Taisu, Rona Muka hadirin seperti orang yang tercekik lehernya oleh sepasang tangan iblis yang tidak kelihatan. Wajah Kot Raiso tidak menunjukkan perubahan. Sumpit di tangannya bergerak naik turun, seperti lazimnya orang yang lagi menjejalkan nasi dan lauk di dalam mangkuk ke mulutnya. Tidak jarang sumpitnya diulur ke depan, seperti mengambil sayuran, ikan, dan daging. Dengan lahap mulutnya bergoyang, lidah menari menikmati makanan yang dikunyah dengan penuh selera. Entah yang dikunyah itu amarah, penasaran, atau ketakutan. Atau mungkin air liur yang getir? Sejak Kot Taisu terkenal dan disegani orang, kapan pernah berlaku runyam di hadapan orang banyak, memalukan sekali. Tapi sekarang ia mengunyah dan menelan nama besar yang diperoleh dengan cucuran keringat dan jerih payah selama puluhan tahun, selahap orang yang melalap hidangan yang betul-betul sedap. Merinding sekujur badan Tia Tintian menyaksikan kenyataan yang lucu ini. Ia tidak habis mengerti kenapa kot Rai Susudi dan rela berbuat serendah itu. Sebagai pendekar, entah dibuang kemana jiwa ksatrianya, kenapa begitu takut terhadap si gila yang satu ini. Tapi lamat-lamat, tiap rintian akhirnya mengerti, orang gila macam apa sebetulnya bucap sah. Tadi Tau sudah menggambarkan secara jelas, tapi tiap rintian baru sekarang betul-betul maklum. Padahal betapa jelas keterangan Toa Hoan tadi, tapi belum cukup menggambarkan betapa menakutkannya kegilaan orang ini. Bu Sah mengawasi tiap tintian. Hanya tiap tintian yang berdiri diam, tidak menggerakkan tangan, tidak makan atau minum. Kenapa kau tidak makan? Tanyanya kemudian dengan nada serak. Makan apa tiap tintian? Balas bertanya. Lihat, sate kambing dan ikan asin dari Kang Lam ini sedap rasanya. Panggang bebek ini juga harus dimakan mumpung masih hangat, Bu Sah mengoceh penuh semangat. Masa kau tak melihat hidangan sebanyak ini? Tanya Bu Capsah. Aku tidak melihat apa-apa, ah, orang lain bisa melihat, kenapa kau tidak lihat ya? Mungkin aku tidak sepandai mereka. Makanan yang kau sebut tadi hanya dihidangkan untuk orang-orang pandai, hanya bisa dilihat oleh orang pandai, bucap Sah menatapnya sekian saat. Mendadak ia bergelak tawa, ternyata kau ini orang pikun. Hidangan enak sebanyak ini, hanya orang pikun yang tidak bisa melihatnya. Mendadak suaranya terputus, Roman mukanya berubah beringas. Dengan melotot ia berpaling ke arah Pang, Tio Hoan yang kebetulan berada di sampingnya, semprotnya dengan gusar. Kenapa kau berbuat sepasar ini aku berbuat apa tanya Pang Tio Hoan melenggong Sekian banyak hidanganku sediakan di sini Kenapa kau justru merebut anak anjing bakar kesenanganku Anak anjing bakar apa Pang Tio Hoan berseru nyaring dengan nada tidak mengerti apa yang dimaksud orang Dimana ada anjing bakar barusan ditaruh di pinggir sini Tapi barusan telah kau gares kulit tulang dan dagingnya kau telan bulat-bulat Kelihatannya ia bukan saja marah dan penasaran, ia pun amat sedih seperti anak kecil yang kehilangan boneka kesayangannya. Anjing kecil itu sudah ku pelihara sekian tahun, ku pandang seperti anakku sendiri, gemuk dan banyak dagingnya, kenapa kau mengganggunya? Kenapa kau rebut anjing makarku berubah air muka pang, Tio Hoan? Hong Sentian Tai Hiap Pang, Tio Hoan sudah terkenal sejak 30 tahun yang lalu. Dengan sepasang gunguan tipei, sepasang tameng besi, yang beratnya 63 kati, ia malang melintang di antara gunung dan sungai, peristiwa apa yang tak pernah ia alami dan saksikan? Sudah tentu ia maklum bahwa bucap sah sengaja mencari gara-gara hendak mempersulit dirinya. Sekilas Tio Hoan melirik ke arah Kut Kaisu, ia harap temannya itu mau bantu bicara membela dirinya, bila perlu adu jiwa bersama si gila ini. Sudah sekian puluh tahun mereka sebagai kawan seperjuangan, apalagi sejak belasan tahun yang lalu mereka tidak pernah berpisah. Sebagai sahabat kental, pantasnya Kot Raisu campur bicara membela dirinya, memberi penjelasan umpamanya, tapi tidak pernah ia bayangkan. Bukan Kot si sahabat kental yang pertama membantu bicara atau membela dia, tetapi sebaliknya, tiap timpian. Musuh yang ia benci dan ia uber-uber selama ini Tiap rintian berkata bahwasanya di sini tiada hidangan seperti yang kau sebut tadi Apalagi anjing bakar segala Tidak ada, kau orang pikun Orang pikun takkan melihat hidanganku Bu sah berteriak sambil menuding tiap rintian Aku sendiri melihat anjing bakar itu ditaruh di sini Pasti tidak keliru, mungkin kau salah lihat Kau melihat setan, jengek tiat tintian. Jadi kau yakin di sini tidak ada hidangan anjing bakar bucap sah Pasti tidak ada. Yang bilang ada adalah orang gila teriak tiat tintian. Ia pun mulai emosi. Tapi aku bilang ada, sudah ditelan bulat-bulat ke dalam perut orang ini. Wajah bucapsah menampilkan senyum gaib, senyum yang menggiriskan. Kau berani bertaruh denganku berani saja? Bertaruh apa bertaruh dengan batok kepalamu. Kalau anjing bakar itu berada di dalam perutnya, seketika Tia Perintian merasa kaki tangannya menjadi dingin, perut mengkeret, isi perut hendak tumpah. Kecuali bergidik, Tia Tintian juga ngeri. Ia sudah meraba apa yang akan dilakukan si gila ini. Sudah tentu, Pang Tio Hoan juga maklum. Mendadak, ia meraung dengan kalap, ia menerkam ke arah Bucap Sah. Jiu Kun dan Bungko Antipe adalah dua ilmu tunggal yang diyakinkan Pang Tio Hoan. Di samping sepasang tameng besi, ilmu cakar harimau-nya juga pernah menggetarkan Ko Anteng. Sebelum kejadian, Pang Tio Hoan sudah dipengaruhi oleh suasana. Di saat kepet dan terdesak lagi, pikirannya menjadi kacau dan kalap. Orang kalap selalu ceroboh, bertindak gegabah. Saking murka karena kalapnya. Ia menerkam ke arah Bucapsah tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya, tanpa siaga bahwa di belakang Bucapsah berdiri pengawal Persia yang perkasa itu. Begitu pang, Tiohoan meraung kalap, berubah rona muka Kud Kaisu, betapapun ia masih memperhatikan keselamatan temannya. Mendadak ia menjerit gugup, berhenti, lekas berhenti sayang peringatannya terlambat. Begitu Pang Tio Hoan menerka memaju, golok melengkung di pinggang pengawal Persia yang berdiri di belakang mucapsah segera terayun. Sinar golok berkelebat, darah pun munkrat seperti hujan deras. Hanya ada satu cara untuk membuktikan apakah seseorang betul menelan seekor anjing kecil, yaitu dengan cara yang paling liar, cara liar yang dilakukan orang purba zaman dulu, menyembelih hewan buruannya dengan membedah perutnya. Carol menjaga binatang yang paling kejam dan keji, Carol yang dilakukan oleh orang buas, manusia sinting. Kali ini orang gila alias Bu Capsah memperaktekan Carol liar itu di sini, terhadap Pang Tio Hoan. Sudah 30 tahun Pang Tio Hoan malang melintang di Kangou, namun hanya dalam sekali sabet perut hingga dadanya telah robek dan merekah besar oleh golok melengkung orang. Isi perut pun berhamburan. Pang Hoan menjerit ngeri dan mampus terkapar di tanah. Wajah hadirin segera berubah. Yang tidak tahan sudah tumpah-tumpah, yang bernyali kecil segera melompat mundur dan lari. Ada juga yang menubruk ke depan secara nekat, daripada mati konyol lebih baik melawan sekuat tenaga. Bucap sah terloroh-loroh, tawa latah yang mengerikan. Siapa yang mendengar suara tawanya pasti merinding dan mengkirit bulu kuduknya. Selama hidup, takkan melupakan loroh tawa yang ganjil dan menggiriskan itu. Tidak ada orang yang mampu menyelamatkan diri dari tebasan golok sabit pengawal Persia itu. Di saat golok melengkung, itu bergerak sebutir batu hitam kecil, tentu melesat lebih dulu dengan kecepatan kilat. Batu hitam yang dijentik jari tangan, "bucap sah!" Segala ini menjentik batu hitam dengan jari tengah. Begitu batu menderu kencang dan deras batu tepat menutup hiat lawan. Sehingga lawan tak berkutik lagi. Saat itulah golok melengkung pengawal Persia menyambar lehernya. Hanya Kot Taisu dan tiap Pintian serta dua tiga orang lagi yang mampu menyelamatkan diri, tapi mereka tidak mampu mendekati Anjang untuk menyerang Bu Capsah. Sinar golok dan munkratnya darah mengaburkan pandangan mereka. Boleh dikata mereka tidak melihat lagi bayangan Bu Capsah. Pada saat kritis itulah, mendadak mereka melihat Maji Liong. Maji Liong terjun ke kancah pertarungan, menerjang ke dalam sinar golok dan tabir darah yang berhamburan. Bukan mengantar jiwa, tapi keluar untuk menolong orang. Walau ia sendiri tidak yakin dapat menyelamatkan diri, mundur secara utuh, tapi untuk menyelamatkan kawan, ia harus berani menyerempet bahaya. Tidak ada orang yang bisa mencegah dia tidak ada orang yang bisa menariknya mundur. Biar diri sendiri berkorban, ia tidak bisa berpeluk tangan menyaksikan pembantaian kejam itu berlangsung. Orang-orang itu harus ditolong, mereka yang masih hidup harus dibebaskan dari lenggutan lemaut. Dalam waktu sekejap, hakikatnya Majiliong tidak memikirkan mati hidupnya sendiri. Majiliong tidak mati, malah tidak terluka atau cedera meski sekujur badan berlepotan darah namun ia berhasil menolong beberapa orang tapi begitu ia masuk ke dalam toko serba ada begitu pintu tertutup Majiliong lantas roboh terlentang dengan napas ngos-ngosan ia nekat menyerempet bahaya mempertaruhkan jiwa raga lalu siapa saja yang berhasil ditolong oleh Majiliong